Halo Pentusias, kali ini saya mau bagi-bagi lembar latihan menulis yang sudah saya buat dengan gaya Palmer Method atau Business Penmanship. Bentuk tulisannya ini saya ambil dari Master Penmanship tahun 1800-1900an. Jadi ini benar-benar bentuk yang asli ya, yang memang diajarkan pada zaman itu. Ada beberapa yang sebetulnya menurut saya pribadi udah nggak relevan bentuknya. Tapi sebelum kita memodifikasi bentuk yang sesuai dengan selera kita, lebih baik kita tahu dulu, belajar dulu bentuk yang aslinya. Jadi di sini saya pakai yang bentuk original ya. Lembar latihan ini bisa di-download di Google Drive, bisa diklik juga di bagian deskripsi di bawah ya. Jadi kalau udah di-download bisa di-print lalu disalin. Ada dua tipe sebetulnya, satu yang tulisannya solid seperti ini garisnya, ada juga yang garisnya tipis. Jadi bisa habis di-print langsung disalin di garis putus-putusnya itu. Kalau pakai yang ini yang garisnya tebal, ini saya bikin supaya bisa disalin dengan cara memakai kertas yang semi transparan seperti marker paper ini dari Canson mereknya. Ini sifatnya semi transparan. Jadi salah satu teknik saya untuk latihan, jadi saya nggak perlu print lembar ini berkali-kali. Saya cuma print satu kali lalu saya pakai kertas ini. Atau mungkin sebetulnya kalau punya A4 yang bagus, yang nggak rembes tapi transparan, bisa juga. Nah kalau ini saya pas tekniknya begini, jadi kelihatan tuh sama-sama garisnya A, B, C, D, jadi bisa langsung latihan di sini tanpa harus print berulang-ulang. Nah, sebelum kita langsung nyalin, saya akan jelaskan dulu. Di sini ada beberapa garis, ada yang paling bawah, ada yang tebal, ada yang putus-putus, dua, ada yang tipis di paling atas. Nah, itu apa sih dan bagaimana kita memakai garis-garis ini? Yang paling bawah itu adalah batas terendah. Ada tulisannya descender atau batas terendah. Jadi kalau kita bikin huruf J atau huruf apapun, itu nggak akan lebih rendah dari garis ini secara proporsi. Jadi garis-garis ini untuk membimbing latihan proporsinya. Jadi nggak huruf G atau Y, sesuatu yang huruf yang ada bawahnya ya, itu kayak bawahnya panjang sekali gitu loh. Jadi dengan adanya batas ini akan lebih proporsional hurufnya. Lalu di atas batas terendah ada baseline atau garis dasar. Nah itulah tempat di mana kita memulai kebanyakan huruf, terutama huruf kecil. Nah garis baseline atau garis dasar ini itu lebih tebal. Saya bikin lebih tebal supaya kelihatan harus mulai dari mana. Lalu di atas baseline itu ada X height atau batas huruf kecil. Kenapa namanya X height? Ya sebetulnya kalau mau lebih awam lagi ini lowercase height sih harusnya. X height itu artinya ketinggian dari X, huruf X. Tapi memang bikin bingung apa huruf X doang? Enggak. Ini huruf, semua huruf kecil. Nah itu semua tuh bermain di ketinggian X height, batas huruf kecil. Jadi dengan adanya garis ini, kita tuh nggak bikin huruf A-nya tuh gede banget atau tinggi banget. Itu X height di situ. Lalu di atas X height itu ada batas huruf DTP. Nah ini yang menurut saya sedikit kurang relevan kalau saya pribadi. Kalau saya sih biasa nulis huruf D-nya tuh tinggi, sama tingginya seperti batas tertinggi lainnya ya. F, H, B. Lalu huruf T. Nah huruf T ini kadang saya memang di situ, saya nggak bikin dia terlalu tinggi. Huruf P saya nggak biasa nulis ininya ke atas begini. Saya biasanya P-nya nih kayak huruf kecil lainnya, garisnya begitu lalu ke bawah. Tapi terserah. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dilakukan sebetulnya. Lalu di atas huruf DTP itu batasnya ada ascender atau batas tertinggi. Nah, batas tertinggi ini adalah batas dari semua huruf, nggak bisa lebih tinggi dari garis itu. Nah, proporsinya tuh gimana sih? Ini kita pakai yang masih kosong ya. Ini kan batas baseline, garis dasar. Lalu ini dibagi 1, 2, 3. Jadi ada 3 part di atas, 3 segmen ya. Lalu di bawah ini sebetulnya kalau kita bagi belah 2. Nah, ini 2. Jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 2, 3 per 2.
itu proporsi yang diajarkan oleh master-master penmanship pada tahun awal 1800-1900an, di mana mereka yang menemukan metode dan bentuk huruf ini. Oke, sekarang kita ke garis-garis yang miring-miring ini. Apa gunanya garis-garis miring ini? Ada dua gitu. Nah, pertama garis yang tidak terlalu miring itu namanya main slant atau kemiringan utama. Itu miringnya 60 derajat. Nggak harus banget diukurin setiap kali nulis karena akan aneh. Ini untuk catatan pikiran aja ya. 60 derajat bukan 45 derajat. Jadi kalau kita nulis huruf besar A-nya, nah yang ininya nih, ini tuh 60 derajat berbanding dari garis baseline. Huruf B, huruf D, C, semualah, semua huruf itu miringnya tuh segitu. Jadi enggak, M itu miringnya miring banget atau terlalu tegak gitu. Nah, itu pakailah garis yang 60 derajat ini, yang di sini, untuk panduan seberapa miringnya. Ada yang lebih miring lagi, 30 derajat. Namanya connective slant atau kemiringan garis sambung. Nah, ini untuk kemiringan dari garis ini nih, yang tadi saya bilang garis perkenalannya ini. Ini kalau kita lihat huruf M, kelihatan, nah garisnya itu 30 derajat dari garis baseline. Huruf N, semualah, semua yang untuk menyambung ke hurufnya, perkenalannya, garisnya nih, semua itu 30 derajat. Oke, sekarang kita udah tahu cara pakai garis-garisnya, jadi nanti nggak ngasal nyalin aja gitu loh. Jadi sambil nyalin juga sambil secara pikiran kita sambil ngasih catatan. Oh, ini saya lagi bikin garis miringnya segini tuh 60 derajat. Ini tuh garis perkenalannya tuh 30 derajat. Nah, sekarang kita sebelum menulis, ini ada saya bikin beberapa latihan gerakan pemanasan. Ini penting banget, terutama bagi yang masih belajar, yang tangannya masih kaku, pakailah latihan gerakan pemanasan ini. Jangan terlalu buru-buru untuk kesini, silahkan nikmati gerakan pemanasan ini. Saya ini kalau waktu dulu masih baru belajar itu bisa bikin lingkaran-lingkaran gini tuh satu lembar A4, cuman coret-coret aja gini. Kesannya tuh kayak orang gila deh. Pernah satu kali saya di kantor latihan begini, terus teman saya ngeliat, dia pikir saya udah psycho atau udah stres karena bikin coret-coretan begini. Ini latihan gerakan pemanasan ini gunanya untuk melatih otot supaya nggak kaku, sama seperti latihan olahraga lainnya seperti sepak bola atau bulu tangkis atau apapun lah, futsal. Selama tangan kita ini masih dari otot juga, seperti bagian badan lain kita lainnya ya, bukan dari besi atau mesin. Ini selama dari otot pasti butuh gerakan pemanasan. Supaya nih tangan kita ingat, ada muscle memory, ingatan otot. Nah, jadi bisa pemanasan langsung dipraktekkan ke arah sana ya. Nah, ini begini caranya. Pertama mungkin berantakan seperti ini. Kayak apa sih, nggak beraturan ya. Padahal seharusnya nanti kalau udah bagus, kita tuh pengennya idealnya begini lingkarannya, konsisten antara jarak dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Nah, lalu ke arah sebaliknya ini ya, ke bawah, tadi kan ke atas. Yang harus diperhatikan, ini tuh dari tadi saya nggak pakai gerakan jari, bukan yang begini. Ini jarinya kan heboh banget tuh, gerak-gerak terus. Ini yang benar, ini adalah begini, jarinya diam, nggak bergerak. Lalu gimana kita bikin gerakan ini, lingkaran ini, kalau jarinya nggak gerak? Itu adalah dengan menggerakkan otot dari seluruh tangan. Dan kuncinya tuh jangan seperti siku ini tuh kayak dipantek ke meja. Siku ini harus ikut bergerak. Jadi semua tangan ini bergerak. Nah, begini. Jadi yang terjadi adalah seluruh gerakan ini sampai ke siku, sampai ke bahu. Jadi yang menggerakkannya otot bahu sebetulnya, ke bawah dan seterusnya. Sama untuk yang gerakan di sini, ada yang lurus dan yang seperti angka 8 lagi tidur ya. Dan ini kayak sama, ini bukan begini, bukan jari atau pergelangan tangan, tapi benar-benar satu tangan yang naik turun seperti ini. Ini garis, latihan garis ini adalah
untuk latihan garis kemiringan. Jadi ikutin aja, ini tuh 60 derajat garisnya. Dari sini kita akan terbiasa untuk nggak bikin terlalu tegap nanti menulisnya, atau bikin terlalu miring. Jadi kita dibiasakan untuk 60 derajat tadi itu. Nah ini gini-gini aja terus. Kalau sudah latihan yang garis 60 derajat ini begini terus, ini bisa wah sepanjang sesukanya lah. Kalau udah tahu gimana, kan nggak harus nyalin begini juga. Tinggal aja bikin lingkaran mau segede apa, mau sebanyak apa. Terus aja. Nah ini kita bikin yang garis angka 8 tidur ini. Nah ini juga sama, bukan jarinya yang bergerak, bukan begini ya. Di sini akan sangat kelihatan kalau jarinya bergerak. Dia nggak bisa besar. Nah ini heboh, aduh. Nggak bisa seperti ini. Pasti nggak nyampe jarinya, kecuali apa, jarinya sangat luar biasa panjang, jadi bisa kesana kesini kesana kesini. Nah ini gunanya, kenapa kita latihan yang model begini? Ini kalau menulis sehari-hari, terus terang, saya sendiri juga sering pakai tangan, apa jari yang bergerak. Jadi kayak huruf A yang ini ya, ini saya bisa pakai jari bergerak. Nah ini 100% jari, itu masih bisa. Tapi kalau saya suatu hari mau nulis sesuatu yang sifatnya dekoratif, nah ini huruf yang masih normal, huruf B. Kalau yang dekoratif itu misalnya seperti ini, saya coba tulis huruf Amerika. Ini dekorasi, ini namanya flourishing. Flourish itu kan berbunga-bunga ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini sekali lagi nggak perfect flourishingnya. Jadi kalau yang belajar kaligrafi pasti lebih hebat. Nah, inilah flourishing. Kalau kita menulis kartu undangan atau apapun yang sifatnya dekoratif, biasanya memakai flourish. Flourishing ini tidak bisa dihasilkan kalau kita tidak pernah latihan menggerakkan seluruh bagian tangan ini. Kalau kita hanya mengandalkan jari, gerakan jari, bentuk yang dari sini ke sana, lalu muter-muter, lalu ke bawah lagi, apalagi yang seperti ini, dari sini ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, semuanya deh. Itu nggak pasti nggak bisa. Saya praktekin. Ini 100% jari ya. Bisa dilihat saya ini mantek ininya tuh, benar-benar kayak seperti dilem. Nggak bergerak sama sekali pergelangannya. Pakai jari. Kayak gitu hasilnya. Gak bisa, gak akan, jari kita gak akan bisa. Jadi daripada latihannya dari awal tuh nanggung, lebih baik di awal kita latihannya sedikit bersusah-susah payah dulu, sekali-sekali gerakan tangan, seluruh tangan ini untuk pemanasan. Lalu nanti kalau mau curang-curang sedikit untuk tulisan sehari-hari biar gak heboh, ya bisa pakai jari. Jadi nanti bisa dua, gerakan tangan dan gerakan jari. Nah, jadi kalau kita sudah latihan dengan cara menyalin huruf demi huruf seperti ini, jangan lupa juga latihan untuk bikin sebuah kata yang memang kita pakai sehari-hari. Karena akan beda rasanya menulis A berulang-ulang, B berulang-ulang dengan B, A, C, A, atau A, D, A, B, sebuah kombinasi huruf yang menjadi kata ya. Itu akan kelihatan, oh ternyata A-nya saya kalau ini sering keserimpet. Setelah beberapa huruf dia jadi gepeng, lalu saya akan coba ulang lagi hurufnya, lalu mencoba konsisten, lalu sesudah konsisten ternyata malah B yang udah oke di sini jadi kok beda lagi gitu. Nah itu wajar kalau kita menulis seperti ini, baca 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 baca, sama seperti kita waktu kecil nulis huruf berulang-ulang. Lalu ada satu tips lagi, ini tuh kalau kita menulis ini, karena kameranya nggak akan bisa lihat saya segini tinggi, ini kertas ini harus miring, lebih baik begini di berbanding dengan meja ya. Ini kayak gini, bukan begini. Jadi bukan seperti gambar yang ini dimana semuanya tuh serba lurus ya, mejanya lurus, kertasnya lurus, orangnya juga lurus. Itu mejanya begini, kertasnya tuh miring. Nah, seperti ini. Miringnya seberapa? Sebetulnya ada sih berapa derajat, tapi menurut saya sih kira-kira aja. Karena orang kan badannya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang penting natural aja. Kalau merasa enak miringnya seberapa tuh ya udah,
Gak perlu miringnya sampai heboh begini atau terlalu tegak. Ini jelas terlalu tegak kalau begini. Natural. Lalu badannya juga diatur supaya sama miringnya seperti kertasnya. Jadi tangannya tuh begini. Bukannya kertasnya miring, tangannya tuh masih lurus ya. Ini juga akan aneh. Kedua, tentang cara memegang fountain pen. Ini fountain pen ini nggak perlu dipegang terlalu erat ya. Kayak seolah-olah fountain pennya mau diambil sama orang. Ini tenang aja, fountain pen nggak ada yang mau ngerampas dari kita. Jadi megangnya tuh natural aja, seperti ini. Ini kalau kita megangnya sekedar dia supaya nggak jatuh gitu loh. Itu akan nggak bikin capek dibanding kita tuh erat genggam sampai gemeteran ya. Itu pasti kalau udah nulis satu halaman itu tangan pasti buka tuh kayak kaku sekali, kretek-kretek-kretek gitu loh, kayak mau pecah semuanya ototnya. Kalau natural begini, ini nulis itu akan lebih enjoy, gak capek. Lalu juga kalau bisa yang nulisnya rada aneh posisinya, selamat jari manusia bentuknya masih begini, megang pen yang paling natural ya begini, yang paling gak capek. Jangan begini, atau apa sih, ada yang nulisnya bahkan begini atau begini atau gimana lagi lah yang lain-lain. Itu nulisnya akan bikin capek kalau berlembar-lembar. Lebih baik belajar menulis yang natural seperti ini megangnya. Jadi ini tuh bahkan bukan megang, ini tuh cuman apa sih, kita naruh pen di tangan kita begini, jadi alami. Kalau ada yang bertanya-tanya, ini saya pakai fountain pen apa, saya ini pakai Petit 1, saya pernah review di sini. Ini harganya cuma 30.000, bisa warna-warni tintanya. Jadi bodinya kalau warna biru berarti tinta warna biru. Ini saya udah ganti tinta sendiri ya, gak pakai tinta standarnya. Kalau bodinya warna merah ya tintanya warna merah. Kalau ada pertanyaan misalnya memang bingung kok bentuknya kenapa, atau fountain pen saya gak nyata atau apapun, silakan komen, nanti akan saya jawab kalau memang bisa saya jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.